Musibah kebakaran ini terjadi pada Jumat sekitar pukul 5 pagi. Gudang pestisida yang berada di komplek perkantoran Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso hangus dilalap si jago merah. Para petugas secara bergotong royong menyelamatkan beberapa barang seperti kendaraan dinas, alat kantor, dan dokumen penting dari dalam ruangan yang posisinya berdekatan dengan gudang terbakar. Kobaran api dari dalam gudang ditemukan pertama kali oleh penjaga malam dan warga. Petugas jaga kemudian langsung melapor ke petugas pemadam kebakaran setempat. Saat di lokasi, petugas mengalami kesulitan karena gudang pestisida masih dalam kondisi terkunci rapat. Api yang terus berkobar membuat dua gudang arsip tepat di sebelah titik awal api juga ikut terbakar. Petugas terpaksa membuka paksa dengan memotong kunci gudang untuk melakukan proses pemadaman. Api berhasil dipadamkan setelah hampir 3 jam kemudian dengan 3 unit mobil pemadam kebakaran. Cairan kimia dari tumpukan pestisida mengakibatkan bau yang menyengat di sekitar lokasi. Saat proses pendinginan dan pembersihan pestisida, sekitar lokasi kebakaran disterilkan dari warga. Sumber api dari bagian gudang ya, dari bagian belakang. Gudang pestisida. Gudang pestisida dan arsip kayaknya. Kita nampak apa? Karena kita masih belum investigasi, kan masih belum selesai nih pemadaman. Ada aliran listrik di sana Pak? Kenapa? Ada aliran listrik? Ya, jelas ada, karena di situ adalah ruangan, pasti ada listriknya. Ada bahan kimia yang udah terbakar? Ya pestisida itu. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Petugas dari pihak kepolisian setempat masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui pasti terjadinya musibah kebakaran tersebut. Rizky Setiawan, CTV.